Saya pernah foto sama teman-teman saya, lalu dia bilang, "Ustadz, Ustadz, jangan di tengah. Kenapa? Nanti yang di tengah itu mati." Saya bilang, "Ya, yang foto di tengah itu pasti mati. Yang foto di pinggir juga pasti mati. Yang motoin aja pasti mati kok. Yang nggak foto juga pasti mati. Lah kenapa? Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap manusia itu akan merasakan mati. Dan kita itu masalahnya bukan matinya. Anda itu mesti khawatir terhadap sesuatu yang belum pasti. Jangan khawatir terhadap sesuatu yang sudah pasti. Contoh, matahari itu ya terbitnya dari sebelah timur. Itu udah pasti, jadi jangan khawatir. Ngapain kita mengkhawatirkan dengan sesuatu yang sudah pasti? Yang kita harus khawatirkan itu adalah sesuatu yang belum pasti. Contoh, rezeki Allah itu sudah pasti. Selama dia masih ada, kita masih hidup. Yang belum pasti apa? Yang belum pasti itu amal-amal kita. Itu belum pasti. Maka yang harus dikhawatirkan amal-amal kita, bukan sesuatu yang sudah pasti.